Halo, halo sobat temannya di Bandung berada. Video ini adalah video yang sangat ringan ya. Ini tidak jauh dari isu rangka esapnya Honda. Penjualan Yamaha naik drastis katanya. Dan ini datanya adalah penjualan motor Yamaha ya. Di dalam satu bulan di Agustus itu biasanya 80 ribuan setiap bulan. Ini langsung tembus ke 90 ribuan mau ke 100 ribu. Jadi peningkatan puluhan ribu itu sungguh ya merupakan hal yang tidak lazim ya buat Yamaha. Jadi ini mungkin dampak dari Honda. Dan saya coba cross check ke teman-teman sales di beberapa dealer dan ternyata benar. Nah, seperti ini. Mungkin ini adalah yang ringan ya untuk saat ini. Tapi bisa jadi akan terus berlangsung. Namun bisa juga hangat-hangat tai ayam ya. Jadi ini hanya sementara, tergantung dari respon Yamaha ya, khususnya penantang pertama. Harus segera melaunching tipe-tipe motor yang lain dan lain sebagainya. Tapi balik juga, kalau Honda juga lebih gercep, bisa jadi akan kembali kuat ya. Jadi simak saja sobat, silakan komentarnya ya. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.